الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamadu fi al-fiqh Syafi'i. Pelajaran kita dalam kitab Salatul Musafir. Salat orang musafir. Dalam bahagian yang pertama dulu kita dah bincang tentang salat qasar. Al-mabhasus tsani al-jam'u bainas salataini. Pemperbahasan yang kedua, sembahyang jamak atau menjamakkan, mengumpulkan antara dua solat. Kalau terjemah yang betul dia macam tu. Menjamakkan, jamak tu makna kumpul. Dua solat jadi satu waktu. Menjamakkan antara dua sembahyang ialah mengumpulkan waktu yang pertama kepada yang kedua. Dan kedua solat itu dikerjakan dalam satu waktu. Yang demikian memudahkan musafir, meluaskan waktu perjalanan dan tidak terputus perjalanannya pada setiap waktu solat. Dan ini adalah rukhsah. Rukhsah syarak, tanda pelajar, makna kelonggaran, keluasan yang Allah berikan melalui syariat ini. Yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala bagi orang musafir selamanya dan bagi orang yang mukim ketika turun hujan. Aha, tanda betul-betul pelajar. Hujan mana ni? Hujan lebat. Kita nak pergi masjid tak boleh. Maka boleh kita jamak. Tapi kalau hujan pak kita ni suka ya baru. Nah, sambil-sambil lompat sampai masjid. Maka setiap yang boleh mengqasar, tanda ini kaedah. Kaedah kata apa? Fakullu man lahul qasru lahul jam'u. Setiap orang yang boleh qasar, maka dia boleh jamak. Beza tu. Bila boleh qasar, boleh jamak. Dan tak semestinya boleh jamak itu boleh qasar. Pilih. Dan tidak semestinya boleh jamak itu boleh qasar. Macam orang jamak kerana hujan, tak boleh qasar. Jamak boleh. Jamak kerana apa ni, darurat, tak boleh qasar, dia boleh jamak. Masyru'iyatuhu, pensyariatannya. Pensyariatan solat jamak sabit dengan sunnah amali. Sunnah amali makna sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebilangan hadis fi iddati ahadis, dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isha. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan sembahyang zuhur dan asar jika baginda musafir. Maknanya kalau dalam perjalanan dia musafir dan menjamakkan sembahyang maghrib dan isya. Ini dalil. Dalil apa? Dalil nak jamak tu ketika musafir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga meriwayatkan. Dia kata apa? An-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bainas salati safarin. Safarnahu fi ghazwati Tabuk. Fajama'a baina az-zuhri wal 'asri wal maghribi wal 'isha ila akhirih. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan solat dalam perjalanan kami ketika peperangan Tabuk. Tabuk ni pelajar, tanda. Di antara Madinah dengan Tabuk 700 km. Jalan sekarang lebuh raya lah ni. 700 km. Bukan dekat. Allahu akbar. Madinah Tabuk. Tabuk ni kalau biasa kalau orang nak pergi, kita boleh berlalu dua tempat. Khaybar, Madain Saleh, Tabuk. Lepas tu satu lagi tempat yang masyhur juga nama dia Taimah. Tu ada tempat-tempat sejarah belakang tu. Kan?
Jadi Nabi kita dalam peperangan Tabuk lalu menjamakkan Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullahu taala, dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian? Kenapa Nabi kita jamak solat? Tanda ni pelajar. Ini hikmah. Jawab Ibnu Abbas, arada an la yuhrija ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyusahkan umatnya. Tu dia. Ini Nabi solat jamak ni rukhsah, tak nak menyusahkan umat dia, maka diberi kelonggaran. Jangan pula kita kata aku tak mau jamak musafir. Nabi bagi kelonggaran. Kita tak mau, kenapa? Takkan kita lebih warak daripada Nabi? Jangan. Asar ini juga riwayat Muslim. Akan disebutkan hadis-hadis yang lain bersama hukum hakam. Ali kata cukuplah dua hadis itu dulu. Hak lain-lain itu kita sebut sekali dengan hukum nanti. Imamul Haramain Al-Juwayni, Imamul Haramain ini guru pada Imam Ghazali, bapa dia. Dia kata apa? Fi isbatil jami, dalam menetap penetapan solat jamak terdapat hadis-hadis yang sahih, akhbarun sahihatun. Maknanya hadis yang sahih iaitulah nas-nas yang tidak memerlukan kepada takwil. Mana jelas. Kalau Nabi buat, Nabi suruh. Nak takwil apa lagi? Tak payah takwil dah. Kata-kata ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu'. Kita pindah kepada tajuk As-salawatul lati yujma' bainahuma. Solat-solat yang boleh dijamakkan. Tanda apa saja? Bukan semua boleh jamak. Solat yang boleh dijamakkan apa dia? Tersebut dalam dua hadis terdahulu bahawa solat yang boleh dijamakkan iaitulah Zuhur bersama Asar, takdim pada waktu yang pertama dan takhir pada waktu yang kedua, dan Jumaat seperti Zuhur. Tanda. Tanda garis saya sini. Ramai orang keliru ni. Dalam mazhab Syafi'i, Jumaat seperti Zuhur. Maksudnya, kalau kita sudah salat Jumaat, kita boleh jamak dengan Asar. Boleh jamak dengan Asar. Sebab ada mazhab lain, tak boleh jamak Jumaat. Bagi dia, Jumaat tu salat mustaqillah, tak ada kawan. Bila tak ada kawan, tak boleh jamak macam subuh. Kalau baca dalam internet ke mana, tak boleh jamak Qasar, jamak salat Jumaat. Kita kata dalam fiqh mazhab Syafi'i, kata boleh. Sebab apa boleh? Tanda sini. Kenapa mazhab Syafi'i boleh? Sebab Jumaat ganti daripada Zuhur. Jumaat ganti daripada Zuhur. Mazhab lain yang kata tak boleh jamak tu, bagi dia Jumaat salatun mustaqillatun, solat yang tersendiri macam subuh. Macam mana subuh tak ada kawan? Nah, subuh boleh jamak. Ada orang jamak lima dia panggil. Jamak ke apa? Dia maya lima selalu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, jamak sekaligus. Itu dia panggil jamak jahil atau jamak tokpuk nama lagu tu. Mana ada jamak lagu tu? Kan? Ya, adanya dalam sunnahnya dua je jamak. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Dalam kitab kita ni, tanda pelajar. Wal jum'ah kazuhri fi jam'i taqdim. Tengok syarat dia. Solat Jumaat seperti Zuhur boleh jamak takdim. Jamak takhir tak boleh. Kalau awak kata aku nak jamak takhir Jumaat dengan Asar, la. Maka kalau nak solat juga takhir Zuhur dengan Asar, tak ada Jumaat dah. Sama ada dalam perjalanan atau dengan sebab hujan. Akan tetapi tidak boleh ditakhirkan, tak boleh. Tak boleh takhir. Kerana Jumaat tidak sah ditakhir dari waktu yang telah ditetapkan. Jelas sini. Kalau orang solat Jumaat boleh jamak? Boleh kata. Alhamdulillah. Yang kedua, Maghrib dan Isya. Maghrib bersama Isya, takdim pada waktu yang pertama atau takhir pada waktu yang kedua. Jadi dua-dua boleh. Sama ada kita takdim atau takhir. Tidak disyariatkan jamak pada selain itu. Dah ada.
maka tidak sah dijamakkan antara solat subuh dengan solat yang sebelumnya dan selepasnya. Muhmayyab apa tu? Jamak apa? Zuhur dengan subuh. Tapi ada je orang buat. Kau tak ada? Dalam makhluk Tuhan ni ada tak hak solat jamak subuh dengan zuhur? Pelajar-pelajar kita ni juga belakang ni tak ada bunyi. Tapi ada orang buat. Orang yang malah itu asyik bangun subuh, dia semayakan dengan zuhur. Sebagaimana tidak sah dijamakkan antara solat asar dengan maghrib. Nah, tak boleh. Asar dengan maghrib tak ada jamak. Kita berpindah kepada hukmul jam'. Hukum jamak. Jamak ni wajib ke sunat? Makruh ke harus? Qala jamahirul ulama. Masya Allah. Bimashru'iyatil jam'i baina salataini. Jumhur itu makna majoriti ulama mengatakan dianjurkan menjamak antara dua salat dengan sebab musafir dan juga dengan sebab hujan. Kalau kita musafir sebab hujan pada sebarang waktu, bila-bila saja kalau berlaku benda ni boleh jamak. Syarat dia kita dah bincangkan hari tu. Ni kita akan bincang lepas ni syarat. Dan Abu Hanifah, tu tanda pelajar. Tulis tepi kitab tu, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah nama dia apa? Tulis An-Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah nama dia Nu'man bin Thabit. Dia mati bila? Tahun 150. Tahun dia mati, tahun tu juga Imam Syafi'i lahir. Ingatlah. Dia tukar dua tu. Orang tua ni pergi, orang muda mari. Imam Syafi'i lahir tahun 150, mati 204. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala berkata, tidak dijamakkan kecuali solat zuhur dan asar pada waktu zuhur di Arafah. Dan sembahyang maghrib dengan isya pada waktu isya di Muzalifah. Sama ada musafir atau muqim. Dan tidak boleh jamak selain daripada itu. Mazhab Hanafi tak jamak. Dia tak jamak kecuali Arafah, Muzdalifah. Apa satulah bagi dia, dia tak musafir, dia tak jamak. Kita mazhab Syafi'i ni kita ikut hadis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak jamak dan kita dah baca 2-3 hadis tadi. Natijah bagi perselisihan ini, perselisihan Abu Hanifah dengan mazhab lain ini. Qala Syafi'iyyatu, ulama-ulama mazhab Syafi'i, Syafi'iyah mana mazhab Syafi'i? Mengatakan boleh jamak secara mutlak. Boleh jamak musafir cukup syarat, ya Allah jamak. Dan lebih afdal meninggalkan jamak untuk keluar dari perselisihan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dia kata lebih afdal. Tapi kita kata afdalnya ikut jamak lah sebab Nabi buat kan. Dan dikecualikan haji dari yang demikian itu. Tanda ni haji. Wa yustasna min zalikal hajj, maka jamak di Arafah. Tulis di Arafah kita jamak apa? Jamak takdim zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Asar solat dalam waktu zuhur. Dan jamak di Muzdalifah, iaitulah maghrib dengan isya. Kita solat isya dan maghrib dalam waktu isya di Muzdalifah lebih afdal. Ini sayang kita hari ini. Kena hati-hati betul para jemaah haji, para pengendali jemaah haji ambil perhatian. Afdal kita solat jamak di mana? Di Arafah zuhur asar, maghrib isya kita solat di Muzdalifah. Ini jemaah haji ni dok ni. Dia pakai semaya di Arafah juga. Apa ni maghrib dengan isya? Kita kata lah solat di Muzdalifah. Alasan dia nyopayu hailah, alasan dia orang ramalah, macam-macam alasan. Kita kata seboleh mungkin kita buatlah yang terbaik. Sebab apa? Tengok. Imam kata apa? Wa huwa mustahabbun lilittiba'. Ia menjadi amat dituntut sunat kerana ittiba' ar-rasul, mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum, ambil pekerja haji daripada aku. Nabi kita dengan para sahabat yang bersama dengan dia semua sekali jamak di Arafah, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamak di Muzdalifah. Tapi ingat, Nabi tak jamak di mana? Di Mina. Di Mina dia kosar saja, dia tak jamak. Hari tarwiyah ke, hari raya ke, hari tasyrik, dia kosar tapi tidak jamak. Apakah sebab jamak? Tanda pelajar. Apakah sebab jamak tu di Arafah, di Muzdalifah tu, apa sebab? Dan sebabnya menurut pendapat yang lebih zahir, pendapat yang al-azhar, as-safar lan-nusuk. Sebabnya kerana musafir, bukan kerana haji. Jamak tu kerana musafir, bukan kerana haji. Lakin sahahan Nawawi rahimahullah ta'ala anna sababahu an-nusuk. Imam Nawawi mengesahkan bahawa sebabnya adalah amalan haji. Nawawi kata kita jamak sini amalan haji, bukan kerana nusuk. Maaf, bukan kerana musafir. Alhamdulillah ada keluasannya dalam masalah ini. Jadi kita buatlah. Tapi ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jamak qasar di Arafah dan Muzdalifah, dia jamak qasar, jamak takhir. Dan di Mina Nabi kita qasar, tidak jamak. Qasar tidak jamak. Sembahyang yang dijamakkan pada waktu lain adalah tunai seperti sembahyang lainnya, kerana waktu kedua-duanya menjadi satu. Dan inilah rukhsah kelonggaran untuk keringanan dan mengangkat kesusahan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, solat tu, solat apa? Solat kita jamak tu, asal dalam waktu zuhur tu, bukannya qada, tunai, kerana telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berpindah kepada aqsamul jam'i, pembahagian jamak. Jamaknya ada berapa bahagian? Berapa bahagian ada jamak? Sembahyang jamak terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama, jam'u taqdim. Jamak taqdim. Apa dia jamak taqdim? Iaitu mendahulukan salat yang akhir kepada waktu yang pertama. Maksudnya, kita salat zuhur, kita tarik asar mari dalam waktu zuhur. Itu jamak taqdim. Sebagaimana riwayatkan oleh Anas katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam perjalanan lalu tergelincir matahari, mana matahari masuk waktu zuhur, baginda sallallahu alaihi wasallam zuhur dan asar secara jamak kemudian berangkat. Mana kalau dia tak jalan lagi masuk waktu dah, Nabi kita sembahyang dulu baru dia berangkat. Yang kedua, hadis ini dalam riwayat Baihaqi. Yang kedua, jam'u ta'khir, jamak ta'khir. Iaitulah mengakhirkan sembahyang yang terdahulu kepada waktu yang kedua. Kita ni masuk waktu zuhur kan? Kita pun niat saja aku jamak zuhur dengan waktu asar. Itu dia panggil jam'u ta'khir. Walaupun habis waktu zuhur tak berdosa sebab kita dah niat nak solat zuhur dalam waktu asar. Iaitu mengakhirkan sembahyang yang terdahulu, iaitulah zuhur, kepada waktu yang kedua asar, ataupun maghrib kepada isya. Sebagaimana riwayatkan oleh Anas katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menjamakkan antara dua solat dalam perjalanan, baginda mengakhirkan zuhur sehingga masuk awal waktu asar, kemudian dijamakkan antara kedua-duanya. Hadis ini dalam Muslim. Nafi', tulis baris molek, nun alif fa ain, Nafi', meriwayatkan bahawa Ibnu Umar musafir, dia menjamakkan antara maghrib dan isya selepas silang cahaya merah di ufuk, dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila musafir, baginda menjamakkan antara maghrib dengan isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, dan maknanya ada dalam Bukhari. Dari Anas lagi,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza ajjala alaihi safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyegerakan perjalanan musafir, baginda mengakhirkan zuhur. Mana dia malah berhenti sebab nak cepat, dia lewatkan zuhur kepada waktu asar dan mengakhirkan maghrib hingga dijamakkan dengan isya ketika hilang cahaya merah di ufuk. Maksud dia apa hilang cahaya merah ni? Maksudnya dah habis dah waktu maghrib. Waktu maghrib ni sampai hilang cahaya merah di langit, maka tamatlah waktu maghrib, masuknya waktu isya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamakkan salat zuhur dan asar dalam perjalanan. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Dan sah yang demikian dalam riwayat daripadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, baginda mengakhirkan zuhur hingga masuk waktu asar. Kemudian turun lalu menjamakkan antara kedua-duanya. Apabila tergelincir matahari sebelum berangkat, baginda sembahyang zuhur kemudian menunggang kenderaan. Tengok keadaanlah. Manakala kita tak duduk tempat kita rehat ni, masuk waktu dah kita sembahyang dulu baru jalan. Kalau tak masuk waktu lagi, kita berjalan dulu, lepas tu kita lewatkan solat zuhur dalam waktu asar. Sebagaimana tersebut hadis-hadis yang menunjukkan atas dua bahagian tersebut, di antaranya hadis Muaz bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk apabila berangkat sebelum naik matahari, baginda mengakhirkan zuhur sehingga dijamakkannya dengan asar, dan apabila berangkat setelah tergelincir matahari, tanda pelajar. Mudah main gelicir-gelicir guana ni. Tergelincir matahari itu maksudnya telah masuk waktu zuhur. Tulis. Telah masuk waktu zuhur, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dan asar secara jamak takdir, kemudian berangkat. Apabila berangkat sebelum maghrib, baginda mengakhirkan maghrib sehingga dijamakkan dengan isya, dan apabila berangkat selepas maghrib, baginda menyegerakan isya lalu dikerjakannya bersama maghrib. Tapi kena ingat ni, Nabi kita jamak dalam perjalanan dah ni, bukan di rumah. Di rumah tak boleh lagi. Kita dah bincang dalam siri yang lepas, ada orang tanya boleh tak boleh saya jamak terus di rumah. Kita kata lah, belum musafir tak boleh jamak. Jangan keliru. Hadis ni dikeluar oleh Abu Daud dan lain-lain. Oleh itu, boleh dijamak pada waktu yang pertama dan pada waktu yang kedua, jamak takhir. Akan tetapi jika turun pada waktu yang pertama, maka lebih afdal didahulukan yang kedua. Ha? Akan tetapi mana pula tu? Iza kana nazilan fi waqtil ula fal afdal an yuqaddima thaniyah. Tengok baik-baik. Akan tetapi jika turun pada waktu yang pertama, tulis betul. Maknanya kalau kita berangkat, perjalanan kita tu nak berjalan pada waktu yang pertama, mana adalah waktu zuhur, maka lebih afdal didahulukan yang kedua. Maksudnya kita takdimkan solat asar tu sekali dengan zuhur. Belum kita berjalan tu, semaya dulu. Itu maksudnya sebelum berangkat solat dulu. Tulis kita sebelum berangkat solat dulu. Kerana lebih memudahkan orang musafir, tak payah berhenti banyak kali, kita ada solat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas katanya, mahukah aku beritahu kamu mengenai sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Katanya Rasulullah apabila tergelincir matahari, maknanya dah masuk waktu zuhur, dan baginda berada di rumah, dia mendahulukan asar kepada waktu zuhur. Maknanya bukan ada di rumah dia di Madinah tu, ada di tempat dia, tempat dia musafir tu. Maka dia akan dahulukan salat asar dalam waktu zuhur, artinya salat jamak takdim, dan dijamakkan antara kedua-duanya pada waktu zawal, yakni waktu dah masuk tergelincir matahari, artinya masuk waktu zuhur. Dan apabila berangkat sebelum tergelincir matahari, mana belum zuhur, pukul 10 belah dia berjalan dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan zuhur sehingga waktu asar, kemudian dijamakkan kedua-duanya dalam waktu asar. Jelas sangat dah tu. Tamatlah kita perbincangan tentang waktu yang boleh jamak, zuhur dengan asar, maghrib dan isya.
Jamak lain tu dia panggil jamak jahil dengan jamak nakal. Sekarang ni kita berpindah kepada syurutul jam'i. Syurut al-jam'i. Syarat-syarat nak jamak. Kena ingat. Untuk sahnya salat jamak, disyaratkan beberapa syarat umum dalam perjalanan. Hak kita bincang dah telah. Dan juga syarat-syarat pada setiap bahagian. Kita akan bincang nanti. Yang pertama, asyurutul ammah. Syarat-syarat umum musafir. Iaitulah syarat-syarat dalam perjalanan musafir yang telah kita jelaskan dalam solat qasar dan kita sebutkan secara ringkasnya di sini. Jadi tuan saya kata munak panjang kita bincang dah dalam bab qasar baru ni. Tak payah ulang balik sini. Tapi untuk peringatan kita sebut secara ringkas. Yang pertama, hendaklah perjalanan itu mencapai dua marhalah. Dua marhalah ni jauh mana? Jauh mana dua marhalah? Baru ni dah kita bincang dah, an yakuna safaru tawilan. Nah, ada yang mengatakan dua marhalah itu dalam kitab kita ni kata 81 km itu kita kata paling minimal. Dan ada juga jemaah ulama kata 88 km. Dan yang paling jauh sekali mengikut ulama Hanafi 96 km. Terbaik. Maknanya yang pentingnya mesti melepasi 81 km ke atas. Seperti mana yang telah dijelaskan, maka tidak ada jamak dalam mukim. Kalau kita duduk mukim lagi jangan jamak. Dan Imam Syafi'i berkata dalam mazhab yang qadim. Ni masalah ni. Tanda pelajar-pelajar ramai orang cari hak ni. Dalam mazhab qadim, pandangan yang lama Imam Syafi'i, dia kata pandangan yang daif, boleh jamak dalam perjalanan pendek seperti mengerjakan solat sunat di atas kenderaan. Bagi mazhab Syafi'i, solat sunat ni kita boleh buat atas kenderaan bagi orang musafir. Boleh je solat sunat. Tak kira kiblat mana. Ni pelajar-pelajar kita ni, jemaah kita ni, hok duduk atas bas contohnya. Nak naik bas nak pergi mana-mana. Kita ambil wuduk sebelum naik bas siap-siap, duduk atas bas tu. Tak mengatuk Allahu Akbar, maya tahajud. Boleh. Berapa rakaat nak sampai Kuala Lumpur? Sejak-sejak punya, Allahu Akbar. Duduk semaya apa cik? Boleh salat musafir. Maka, pandangan ni kata, boleh je jamak. Boleh jamak apa? Dalam perjalanan yang pendek, itu pandangan qadim lah. Mana pendapat jadid, pendapat yang baru yang dipegangi oleh para majoriti ulama di sini, iaitulah perjalanan mesti jauh. Syarat yang kedua, dan hendaklah perjalanan itu kepada maksud yang tertentu. Tidak boleh jamak bagi orang yang tidak punya sebarang tujuan, dan tidak boleh bagi orang yang mengikut ketuanya sedang dia tidak mengetahui maksudnya, kecuali jika dia telah melintasi jarak perjalanan lepas 80 km baru boleh. Maka boleh jamak dan qasar selepasnya kerana diyakini panjangnya perjalanan itu. Ana tak hurah baliklah sebab kita dah hurai panjang dah dalam siri yang lepas. Tuan-tuan boleh tengok balik rakaman. Syarat yang ketiga, hendaklah perjalanan itu dibolehkan, mana diharuskan. Dan tidak boleh jamak bagi orang musafir untuk tujuan maksiat, kerana jamak adalah rukhsah dan rukhsah tidak berkaitan dengan maksiat. Maksiat bukan rukhsah. Baik, itu dia panggil syarat jamak. Kita berpindah pula kepada syurut jam'i taqdim. Syarat-syarat nak jamak taqdim, apa syarat dia? Belajar ni. Apakah syarat jamak taqdim? Bagi jamak taqdim disyaratkan dengan empat syarat. Ada empat syarat. Tanda betul-betul. Yang pertama, tertib antara dua solat. Iaitulah dengan dimulai dengan solat yang pertama tuan punya waktu. Manakala kita taqdim zuhur, zuhur dulu baru asar.
kerana waktu itu baginya, dan yang kedua mengikut kepadanya, maka mesti didahulukan yang diikuti. Dan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, dan Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Ya, Nabi sembahyang tertib. Sekiranya sembahyang asar sebelum zuhur, tak sah. Ada orang tukar. Tidak sah. Dan wajib diulangi sembahyang asar selepas ditunaikan sembahyang zuhur jika hendak jamak. Demikian juga sekiranya sembahyang isya sebelum maghrib, maka wajib diulangi kerana ia mengikut tidak didahulukan ke atas. Hak mengikut tak boleh nak ambil hak tak ikut. Sekiranya sembahyang pertama, dia mayar dah yang pertama, kemudian yang kedua, lalu ternyata rosaknya yang pertama. Hak pertama tadi dia ninggal tak baca Fatihah. Sah ke tak sah? Tak sah. Dengan luputnya satu syarat atau rukun, maka yang kedua juga rosak. Kerana ketiadaan syarat dan yang kedua sah sebagai nafal. Nafal itu sunat. Anda baca nafal dengan mana sunat menurut pendapat yang sahih, sebagaimana jika dia berihram dengan fardu sebelum masuk waktunya kerana tidak mengetahui keadaan. Faham ke tidak ni? Apa makna tartib? Artinya kita kena susun ikut tuan waktu. Semayang hak zuhur dulu baru asar. Solat maghrib dulu baru isyak. Siapa dia tukar maka tak sah. Syarat yang kedua, niyatul jam'i, niat jamak. Jangan tak niat. Iaitulah berniat menjamakkan yang kedua dengan yang pertama untuk membezakan takdim yang dianjurkan dari takdim yang lupa. Kita kena ingatlah. Dalam semaya yang pertama itu kita ni aku jamak dengan asar dalam waktu zuhur. Dan lebih afdal di tempat niat adalah pada permulaan solat yang pertama bersama takbiratul ihram seperti seluruh perkara yang diniatkan. Mana afdalnya kalau kita niat sekaligus. Dalam takbiratul ihram itu aku niat saja aku semaya zuhur jamak dengan asar. Kalau boleh. Dan boleh dilakukan iaitu semasa dalam solat menurut pendapat yang azhar. Tanda ni pelajar. Sah kita niat. Niat apa? Niat jamak dalam solat kita tu. Selagi tak bagi salah, sah. Walaupun tidak ada takbiratul ihram. Walaupun sebelum selesai dari sembahyang yang pertama dan bersama keluar daripadanya dengan memberi salam kerana terhasilnya tujuan yang demikian. Kita ni sedikit khayal. Berlaku tak laku khayal? Jaga-jaga ada tak? Tak niat jamak. Sedangkan kita nak jamak. Tiba-tiba tengah bagi salam baru ingat nak jamak. Assalamualaikum. Kita pun niat dari hati. Saja aku jamak takdim. Sah lagi. Dan tidak boleh niat setelah memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Perut niat saja aku jamak takdim. Dalam kitab ni kata tidak sah. Dalam bahasa moden sekarang ni dia kata mesti ada connecting, ada hubungan antara dua solat tu dalam niat. Kalau tidak dia terpisah dia. Syarat yang ketiga, al-mualatu bainas salataini. Mualat, tulis pelajar. Mualat mana berturut-turut, berturutan antara dua solat. Jangan kata maya apa tu. Iaitu bersegera menyegerakan sembahyang yang kedua selepas selesai dari sembahyang yang pertama. Lepas kita maya zuhur, kita pun bangun maya asal lalu. Dan tidak dipanjangkan pemisah antara kedua-duanya dengan sesuatu dari zikir. Jangan duduk berzikir panjang. Kita berzikir dulu dengan Tok Iman ni. Bergepar masjid. Patut bangun nak semaya asar. Kita kata tak boleh. Dan atau mengerjakan nawafil. Solat sunat. Semaya sunat ba'diyah dulu. Lepas ni kita semaya asar.
Termasuk juga dalam ini kata termasuklah juga dengan benda-benda lain. Solat jenazah ke tak boleh solat. Kita kena sudah dulu baru kita solat. Kerana jamak menjadikan kedua-duanya sebagai satu sembahyang, maka wajib muwalatun berturut-turut seperti rakaat-rakaat sembahyang. Dan kerana ia mengikut, ikut apa tu? Ikut solat yang pertama, dan yang mengikut tidak boleh dipisahkan dari yang diikuti. Oleh itulah ditinggalkan sunat-sunat rawatib antara kedua-duanya. Main sunat rawatib tak ada. Bila kita jamak lah, tidak ada rawatib. Habis saya nak projek mega 12 rakaat macam mana? Kita kata dalam musafir tak ada. Boleh dengan niat je. Niat ikut, maka Allah Ta'ala beri pahala pencen kepada kita, insyaAllah. Jika kedua-dua salat itu, zuhur dengan asar, maghrib, isyak itu dipisahkan dengan pemisah yang lama, sekiranya dengan uzur seperti lupa atau pengsan, maka terputus jamak dan wajib ditakhirkan yang kedua pada waktunya kerana luputnya syarat jamak. Bila tak cukup syarat, mana asar tak disalat, kena berhenti pula kemayakan. Pemisah yang ringan, ha, tanda ni. Pemisah maknanya pemisah yang ringan antara dua salat tidak mudaratkan, seperti iqamah untuk sembahyang yang kedua. Sudah kita salat pertama, pom, ketuk. Ketuk boleh maya ke tak boleh? Ha, maka kita pun keluar pergi ambil wuduk. Ataupun tayamum yang kedua, mengikut mazhab Syafi'i, tayamum itu boleh solat satu solat fardu je. Kan? Dia ambil tayamum bersama pencari air secara ringan, sebagaimana diriwayatkan oleh Usamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan di Namirah. Tulis pelajar Namirah. Namirah tu masjid di Arafah, nama dia Masjid Namirah. Ha, dululah, sekarang inilah. Dulu tak ada nama, tak ada masjid pun. Dia buat khemah gitu ya. Namirah tu maknanya masjid di Arafah. Nabi kita sembahyang diikamatkan antara kedua-duanya, mana qamat tak tidak apa ni tidak memisahkan. Sekiranya telah selesai dari dua solat lalu mengetahui bahawa dia meninggalkan satu rukun dari sembahyang yang pertama, maka batal kedua-dua solat tadi. Oh, masya-Allah tabarakallah. Aku terlupa dekat hak semaya zuhur tadi tak sah. Hak hasar pun tak sah juga. Sebab bos dia tak sah, hak pengikut tak sah juga. Ha, itu maksudnya. Yang pertama kerana meninggalkan satu rukun daripadanya sebab tak sah tu. Dan ia tidak dapat dilakukan kerana lamanya pemisah. Manakala yang kedua kerana hilangnya tertib dan boleh diulangi kedua-duanya secara jamak kerana dia belum sembahyang. Jamak semula, start balik. Kerana wujudnya yang pertama sama seperti ketiadaannya, demikian juga hukumnya jika mengetahui dia meninggalkan satu rukun pada salat yang kedua dan telah lama pemisah antara salam yang pertama dengan pengetahuannya. Maka hak ni pun tak boleh dah. Allahu Akbar. Jika tidak diketahui, ha, yang ditinggalkan dari yang pertama atau dari yang kedua. Oh, kuat koyak dia ni. Dia tak tahu. Kita ni ninggal hak pertama ke? Kau tinggal yang kedua. Maaf, ninggal yang pertama. Adapun jika mengetahui dia meninggalkan satu rukun dalam solat yang keduanya dan tidak lama pemisah, maka ihramnya, takbirnya dengan yang kedua tidak sah dan dibina ke atas yang pertama. Jadi bolehlah kita start mula sambung. Demikian juga jika mengetahui dia meninggalkan satu rukun dari sembahyang kedua setelah selesai daripadanya dan tidak lama pemisah, lalu dilakukan apa yang ditinggalkan, maka kedua-dua sembahyang itu sah, alhamdulillah. Jika lama pemisah kerana meninggalkan mualat berturut-turut dengan diselangi yang batal dan tidak boleh jamak baginya, dan wajib diulangi yang kedua pada waktunya. Oleh kerana dia batal semayah tadi, maka asal kita kena tunggu masuk waktu baru semayah mula.
Kalau dia musafir boleh qasar balik. Qasar boleh. Nyak jamak putus. Baik. Wa illam yadri. Ha ni. Tengok kategori lain pula. Dan jika tidak diketahui yang ditinggalkan dari yang pertama atau dari yang kedua. Eh. Kau ya kuat ni. Tak tahu aku meninggal hak mula-mula Zuhur ke Asar. Maka wajib diulangi kedua-duanya pada waktunya. Mula-mula. Kerana kemungkinan ditinggalkan dari yang pertama, dari solat yang pertama. Dan ketika itu tidak boleh jamak takdim. Kerana kemungkinan ditinggalkan dari yang kedua, lalu panjang pemisah dengannya. Setelah yang pertama diulang selepasnya. Tak boleh, tak boleh takdim lah. Akan tetapi boleh baginya jamak takhir dalam kali ini kerana tidak ada larangan daripadanya. Kena faham molek tu, perhati kita. Mana honi orang tak tahu, tak tahu mana satu. Dalil al-muwala. Mana kau dalil? Sedak kita bercakap ni mana dalil dia? Dalil dia ada. Tengok ni pelajar. Dalilnya ialah hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza ajalahu sayr yuakhir al-maghrib. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyegerakan perjalanan. Nabi kita mula berjalan itu sebelum masuk waktu, baginda mengakhirkan maghrib, lalu dikerjakannya 3 rakaat, kemudian memberi salam. Kemudian setelah itu diiqamahkan isya, lalu sembahyang 2 rakaat, kemudian memberi salam. Nah, ini dipanggil dalil bahawa Nabi kita buatlah gitu. Qomat tu tidak memisahkan. Syarat yang keempat, tanda. Syarat jamak takdim yang keempat, dawamus safar. Dawamus safar, kekal perjalanan. Perjalanan kita kena terus. Dalam jamak takdim disyaratkan kekal perjalanan yang dibolehkan jamak dengan sembahyang yang kedua. Apabila melakukan jamak takdim, maka dalam solat yang pertama menjadi mukim atau menjadi mukim sebelum melakukan solat yang kedua dengan niat mukim, atau sampai kenderaan itu ke negeri mukim, maka batal jamak. Tengok molek ni, tanda pelajar. Dia kata apa? Fa iza jama'a taqdim, kalau dia jama' taqdim dalam perjalanan pertama dia jadi mukim. Maksud dia apa dia? Kita niat jama' taqdim kan? Nak jama' Zuhur dengan Asar. Tiba-tiba tengah duduk semaya Zuhur, kereta kita beri sapa dah Asar. Sampai dah kita. Ataupun sudah dah semaya Zuhur, belum kita qomat jamak yang kedua Asar, wasala, kenderaan kita sampai ke tempat. Dengar ni, sampai ke tempat sebelum melakukan solat yang kedua dengan niat mukim. Kita niat nak mukim sini. Ataupun perahu, tulis perahu tu kenderaan lah senang. Atau kenderaan kita sampai di negeri yang kita mukim, maka batal jamak. Tak boleh nak start dah. Dan wajib di takhir yang kedua, solat Asar itu pada waktunya nanti. Adapun yang pertama maka sah, kerana ia pada waktunya tanpa pengikut. Kalau kita semaya Zuhur tadi sah, Asar tak boleh jamak sebab kita sampai di tempat. Tanda molek ni, ini mustahak ni. Selalu ana ulang benda ni sebab ramai kita keliru. Sekiranya menjadi mukim dalam sembahyang yang kedua, tanda pelajar, perhati betul-betul kalau nak ilmu. Sekiranya menjadi mukim pada salat yang kedua, kita jamak takdim Zuhur dengan Asar. Zuhur sudah dah dalam perjalanan. Kita tengah maya Asar. Asna as-thaniyah. Kita tengah maya Asar, tiba-tiba kereta kita beri krek, tuan dah sampai. Seperti telah sampai ke negerinya.
maka tidak mudarat, tidak memberi kesan dan tidak batal jamak. Kerana ia solat yang sah atas satu sifat, maka dia tidak berubah dengan sesuatu perkara, tak ubah dengan satu perkara. Jadi tak ada masalah. Ha. Seperti orang yang bertayamum dalam perjalanan apabila melihat air dalam solat, dia tengah semayang nampak air, dia semayang dah, teruskan. Kebalikkan, kebalikkan tu tulis makna berbeza. Berapa ratus kali royak dah. Kebalikkan dengan makna berbeza. Dengan qasar, apabila telah sampai ke negerinya secara qasar, maka wajib sembahyangnya dengan sempurna. Daripada dua pop naik jadi empat. Beza. Tapi jamak tak apa. Kerana solat dengan sempurna tidak batal kefarduannya dengan apa yang telah berlalu. Alhamdulillah. Ha, tanda ni. Tanda tepi kita tulis. Tulis tajuk. Tulis tajuk. Tajuk dia nya orang yang solat jamak takdim sampai ke rumah sebelum waktu yang kedua. Jelas molek tak ni? Ya, kena jelas. Tulis. Pelajar-pelajar tua dengan muda tanda. Apabila menunaikan solat yang kedua dalam perjalanan. Maknanya kita dah jamak takdim. Kita berhenti di tempat tadi. Jamak takdim. Kita buat contoh tempat kita lah senang. Kita berhenti solat zuhur di Gua Musa. Gua Musa solat zuhur pukul 1:30. Jamak takdim dengan asar. Daripada Gua Musa ke Sungai Durian berapa jam? Lebih kurang 2 jam. 2 jam lah. Kalau hak laju 1:30. Mana 2 jam, kita tolak pukul 2, sampai di sini pukul 4 petang. Asar ke tak asar lagi? Belum. Apa hukum solat zuhur, solat asar kita tadi? Kena ulang balik ke tidak? Ha, tengok kita. Apabila menunaikan solat yang kedua, yakni asar, dalam perjalanan, kemudian menjadi mukim setelah selesai daripadanya, maka dia tidak memberi kesan kepada solat kita tadi dan tidak batal jamak. Demikian juga apabila mengqasar sembahyang kemudian menjadi mukim selepasnya, maka dia sah. Jadi selesai masalah. Kita dah jamak takdim di Gua Musa pukul 2 tengah hari, sampai rumah kita pukul 4. Asar belum? Belum. Kalau orang azan asar, tak payah lagi kita ulang balik sebab kita sudah jamak takdim. Ini maksud dia. Ha, dia kata summa sara mukimman ba'da faraghihi minha fala yu'athir. Maka tak beri kesan lagi. Solat dia tadi tak payah ulang balik. Saya ni jiwa kalau dengar azan nak pergi solat. Kita sampai sini duduk rumah rehat mandi-mandi, berasa segar molek, orang azan asar. Nak pergi sembahyang asar, boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh, sebab asar yang kali yang kedua kita solat tu sunat. Yang pertama tadi tidak gugur. Tapi kalau orang ni penat, letih, dah balik rumah dia tidur keroh-keroh, tak sedar ada orang azan, maka tak perlu lagi dia solat asar kali yang kedua. Sebab solat yang pertama tadi sudah sah. Alhamdulillah. Jelas ke tak jelas tu? Wadih? Alhamdulillah kata. Ha, tanda situ. Mustahak ni tajuk ni. Kan? Kalau tidak, tak berani nak buat. Pasal tu ada setengah orang ni kita kata, eh jamak ni. Eh tak mau jamak sebab kita akan sampai rumah kita belum waktu. Lah jamak. Sebab apa? Kita sampai rumah kita tahu. Mungkin kita penat, mungkin kita keletihan, mungkin-mungkin siapa-siapa tertidur bangun pukul 5, pukul 7 petang baru suara tidur dah. Kita kata tak payah asar sebab kita dah solat dalam jamak takdim. Alhamdulillah. Syarat yang terakhir, yang ketiga, syarat-syarat jamak takhir. Apa dia lagi? Apabila ditakhirkan solat yang pertama sehingga waktu yang kedua, maka tidak wajib tiga syarat yang pertama tadi menurut pendapat yang sahih. Ya. Kalau kita jamak takhir, tiga syarat yang pertama tadi, apa dia syarat pertama? Apa dia syarat pertama? Tartib bainahuma, niat jamak, mualat, tak syarat. Sebab apa? Tengok kita. Menurut pendapat yang sahih. Akan tetapi
Ia sunat dan mustahab. Sunatnya tartib sunat bersama dengan perincian syarat yang keempat, maka tidak wajib tertib bagi waktu yang kedua kerana dia tidak mengikut. Akan tetapi sunat mendahulukan yang pertama dan tidak wajib mualaf. Tidak wajib mualaf mana berturut-turut. Kerana keluarnya yang pertama dari waktunya yang asal menyerupai sembahyang yang telah luput dengan dalil tidak ada azan baginya. Tak ada azan. Sekalipun ia luput bagi pensyariatan jamak dan tidak wajib niat jamak pada sembahyang yang pertama kerana tidak wajib mualaf. Itu perbezaan. Baik. Sekarang ini kita akan tengok. Faham ke tidak ni? Bagi orang jamak takhir tidak ada tertib. Kita nak sembahyang Zuhur dulu ke Asar dulu? Mesyuarat. Tak payah mesyuarat lah. Siapa nak sembahyang Zuhur dulu? Zuhur. Siapa nak sembahyang Asar dulu? Asar. Tok Imam kata, aku nak sembahyang Zuhur dulu. Sebab dalam fiqh Syafi'i kata, sunat Zuhur. Sunat. Makmum kata, dok, saya nak sembahyang Asar dulu sebab Asar ni tuan waktu. Zuhur, kedian. Boleh dua-dua. Imam kata, Allahu Akbar, aku sembahyang Asar. Aku sembahyang Zuhur. Makmum, Allahu Akbar, aku sembahyang Asar. Boleh. Masih-masih dua rakaat. Ha, tapi kalau maghrib dengan isya kena bagi tahu. Kita nak salat maghrib dulu sebab maghrib tiga rakaat. Isya dua kan? Ha. Yang pentingnya la tartib. Tidak ada tartib tapi sunat tartib. Itu dia panggil. Dan dalam solat kita tak payah kita niat. Sahaja aku Zuhur lah, tak perlu. Sebab waktu dia yang kita dia kena niatnya bila? Kena niatnya ni yang kita nak bincang ni. Bagi jamak takhir disyaratkan dua perkara. Ha, niat. Tulis itu. Syarat-syarat jamak takhir dua perkara. Yang pertama, niat jamak dalam waktu yang pertama. Niat jamak dalam waktu yang pertama. Yang demikian dengan berniat mentakhirkan solat yang pertama kepada waktu yang kedua sebelum keluar waktu yang pertama, yang mana ada waktu yang cukup untuk mengerjakan atas atau lebih. Nah, untuk mengerjakannya atau bukan atas tu, atau baiki atau lebih. Dan disyaratkan niat takhir ada kalanya untuk jamak atau selainnya, maka mestilah niat untuk membezakan takhir yang dilakukan dari selainnya. Apa dia ni? Bila kita duduk dalam waktu Zuhur, kita nak sembahyang jamak takhir, kita kena niat. Sahaja aku niat dalam hati, sahaja aku melewatkan Zuhur dalam waktu Asar, mentakhirkan Zuhur dalam waktu Asar, niat gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita mati, nah, tak ada masuk waktu Asar, tak ada sembahyang, mati, malaikat tengok, dia tak sembahyang Zuhur dia ni. Malaikat tengok dalam fail niat dia, dia sudah berniat jamak takhir. Maka orang ni mati tidak dianggap orang yang meninggalkan solat. Penting tak penting? Penting. Malaikat tahu kita punya niat. Nah. Sekiranya waktu Zuhur sempit, oh kita terlupa, dekat Nabi Zuhur baru kita tengok, ai nak jamak takhir, atau telah keluar dan tidak berniat menjamakkannya dengan asar secara takhir, maka dia berdosa dan ia bergantung dengan tanggungan di atas tanggungan jiwa dia dan atas bentuk qada. Mana kalau mu tak niat jamak takhir, Zuhur yang kita solat dengan asar nanti jadi qada, tidak jadi tunai. Ini penting niat ni. Dalilnya ialah hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa'a Rasulullah min Arafah falamma ja'a Muzdalifah nazala fatawadda. Nabi kita bertolak dari Arafah ke Muzdalifah. Tak kala tiba. Tulis itu. Bukan tiga tu tulis. Baiki kita tak kala tiba di Muzdalifah. Apabila sampai di Muzdalifah, Nabi salah turun daripada kenderaan dia, unta dia, lalu berwuduk, kemudian diikamatkan sembahyang. Ha, diikamatkan sembahyang. Komat terus.
Summa uqimatis salat, dia tidak azan lagi. Pertama tadi azan, lalu sembahyang maghrib. Kemudian seluruh manusia mendudukkan untanya pada tempatnya. Mari orang baru siapa pun parking unta dia molek-molek. Kemudian diikamatkan sembahyang isyak, lalu dikerjakannya dan tidak mengerjakan solat sunat antara kedua-duanya. Ini dipanggil cara jamak takhir di Muzdalifah. Jamak takhir di Muzdalifah, Nabi kita sampai, terus dia berwudu, qamat solat maghrib, kemudian qamat solat isyak. Mana Nabi kita dalam hadis ini, hadis Bukhari Muslim, menunjukkan Nabi kita tertib. Tapi ulama kata tidak syarat. Afdal. Tertib itu afdal. Baik. Syarat yang kedua, dawamus safar. Kekal perjalanan. Disyaratkan jalan dalam jamak takhir kekal perjalanan hingga selesai dari dua sembahyang. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Sekiranya berniat mukim atau kenderaan itu, perahu tu tulis kenderaan. Duk main perahu ni, bila naik perahu kita ni? Dah. Naik perahu kayak adalah, duk main di Taman Tasik. Atau kenderaan sampai ke negeri mukimnya, sampai ke tempat kita mukim. Maka sembahyang di takhir itu menjadi qadha dan tidak batal sembahyangnya. Dan tidak batal sembahyang. Berbeza dengan jamak takdim. Berbeza dengan jamak takdim. Sekiranya menjadi mukim setelah selesai dari dua sembahyang, dua-dua kita solat tadi, kita sampai tepat, maka tidak mendaratkan. Sekalipun mukim itu menjadi terjadi semasa solat kedua, maka yang pertama menjadi tunai, demikian juga yang kedua. Nah, itu maksud dia nya. Hak yang pertama tu jadi tunai, yang kedua pun jadi tunai juga. Nah, tapi kalau kita sapa sebelum sebelum kita sampai tu, tak sudah lagi semaya, kan? Maka hak yang pertama tadi yang kita tangguhkan dia tu jadi qadha. Alhamdulillah. Sesalah masalah. Yang penting tidak berdosa dua-dua tu sebab sebab apa? Sebab kita dah niat dah. Niat apa dah? Niat nak musafir, niat nak jalan. Pasal itulah anak kata, ni. Bagi orang yang tak nak berhenti tengah jalan, tanda sini, baru ni kita sebut dah. Bagi orang yang tak berhenti tengah jalan, dia boleh terus balik ke kampung dia. Tapi bila sampai di kampung dia, dia boleh masih lagi boleh jamak. Tapi dalam kitab ni kata apa? Asbahatil muakhiratu qada'an. Kalau kita tinggal zuhur tadi tu ataupun maghrib jadi qada. Yang pertama, yang berada waktu tu jadi tunai. Dan insya-Allah dia tidak berdosa sebab dia sudah niat jamak takhir. Dan satu lagi kita kena ingat, dia tak boleh lagi qasar. Qasar tak boleh. Qasar tak boleh. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita untuk siri ini. Kita akan masuk pada solatun nawafil, solat cara solat sunat dalam musafir. Solat sunat ketika musafir, macam mana cara dia? InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.